jaring lah gitu. Tapi untuk grup Instagram kita kan kirimin satu-satu, nanti kita akan pilih yang resmi siapa aja nanti tuh. Nanti banyak masing-masing akan ada adminnya. Iya, masing-masing. Tapi kan udah ada tuh. Jadi kita enggak bukan dalam Instagram itu bukan satu admin pusat gitu saya. Karena banyak banget yang udah gede, ada kayak ada Sarablet udah gede. Jadi satu pintu doang kan gitu. Enggak, satu pintu untuk di ini doang di grup Telegram. Kalau di Instagram kita yaudah, kita bakal iya yang Instagram. Misalkan Wandi di grup ini, grup resmi ini, kita nanti mau ngadain gathering, ngadain jalan-jalan 2 hari atau 3 hari bareng sama kita, mungkin aja kita bakal ngadain hal seperti itu. Nah, untuk seperti itu kita butuh grup khusus tuh. Nah, tapi untuk admin fanbase Instagram, kita sebenarnya udah ngeliat beberapa, udah memantau juga sih beberapa admin yang memang dari awal udah ngikutin kita. Dari awal juga punya masa juga yang besar gitu. Nah, kita nggak terpatok pada satu akun doang. Jadi kita akan pilih beberapa akun Instagram yang resmi yang nanti kita akan kirimin sertifikat. Kayak misalkan banyak tuh akun-akun yang kita lihat yang kayak kan macam-macam tuh, ada yang kayak Polisi Leslar, kayak Leslar Abdi, yang lucu-lucu, yang Solimi gitu. Jadi bukan satu doang, tapi untuk grup keseluruhan, untuk grup pusat itu cuma satu, yaitu dari Telegram, dan akan dijalankan oleh tiga orang, PN, Raymond, sama satu orang dari Leslar yang akan kita tunjuk gitu. Itu bukan ada berarti mas- ada yang kita pilih itu ya, maksudnya dia sih yang dipilih, kok ini sih yang dipilih sebenarnya. Kenapa akhirnya kita meresmikan sebenarnya berarti, tapi maksudnya kita ngembangin grup yang udah ada itu biar keluarganya sama lain nih, gitu, bisa saling ngerti. Karena biasanya kan orang lain, keluarga kita sendiri aja kadang suka kita sama paham, karena mana tahu dengan kondisinya kita sekarang bisa lebih dekat, komunikasinya lebih enak. Jadi kita anggap itu satu pintu aja gitu kalau ada apa-apa. Tapi kalau ntar ada darurat kebakaran atau apa, kita bisa belakang masa pintu depan dulu. Lucu, maaf, skip. Ya gitu, intinya kita anggap kita ingin merangkul para fans keluarga. Jadi fans kita anggap sebagai keluarga juga, keluarga keluarga kita. Karena tanpa dukungan kalian kan kita ya kita juga butuh dukungan kalian gitu, namanya. Makanya kita pengen ada grup, satu grup yang isinya nanti kita akan jaring lah. Tapi untuk grup Instagram kita akan kirimin satu-satu, nanti kita akan pilih yang resmi siapa aja nanti tuh. Nanti banyak masing-masing akan ada adminnya. Iya, masing-masing. Tapi kan udah ada tuh. Jadi kita enggak bukan dalam Instagram itu bukan satu admin pusat gitu saya. Karena banyak banget yang udah gede, ada kayak ada Sarah Brand udah gede. Enggak, satu pintu untuk di ini doang, di grup Telegram. Kalau di Instagram kita bakal iya yang Instagram mah bebas gitu. Tapi dan jadi kita akan pilih misalkan 10 akun yang kita anggap resmi gitu. Ya kira-kira begitulah nanti. Ya, semoga lancar lah apa yang kita rencanakan. Sehat terus kalian semuanya. Ya. Makasih ya. Kok kamu cantik? Dadah. Ya kom, take dulu ya. Jadi intinya begitu, nanti kurang lebih dijelasin ntar. Dijelasin lagi nanti ya. Oke, mantap. Jadi kita nganggap itu satu pintu aja gitu kalau ada apa-apa. Ya, tapi kalau ntar ada darurat, kebakaran atau apa, kita bisa ke belakang. Masih pintu depan doang. Lalu cuma apa? Enggak. Lagi-lagi Instagram. Lagi-lagi Instagram. Iya. Kenapa ini? Sini. Nah, kemarin saya sama Leslie sepakat untuk punya satu grup atau satu naungan fanbase sendiri, di mana ada orang yang kita tunjuk. Nah, jadi
kenapa awalnya kita bikin Raymond, kita tunjuk Raymond, itu karena Raymond udah punya grup sendiri. Nah, kita berpikir bahwa daripada kita bikin grup dari nol, mending kita kembangin grup yang udah ada. Nah, dalam hal ini si Raymond udah punya grup. Tapi saya juga berpikir bahwa gak mungkin untuk Raymond doang. Jadi kita ada satu orang yang kita tunjuk dari perwakilan keluarga kita. Dalam hal ini Pak En. Tapi ini kita ngomongin bukan grup. Nanti kita akan pilih berapa? 98.000 yang pusat.